teman-teman sekalian ingin mendengarkan cerita selanjutnya mengenai pengalamanku ini. Kali ini, aku diminta menjadi guru oleh Pak Lurah untuk mengajar penduduk desa yang masih buta huruf. Nah, silakan teman-teman mendengarkan cerita ini yang diberi judul oleh pengarangnya, Si Unyil Menjadi Guru. Jangan masuk, Trit. Iya, Sro, di sini saja. Unyil, Unyil, Nyil, Unyil. Kemana sih si Unyil? Hei. Ayo masuk. Gak usahnya. Bapak kamu ada? Tidak ada. Memangnya kenapa? Ah, enggak. Ngomong-ngomong, sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Pendidikan Nasional. Apa rencana kita? Apa ya? Bagaimana ya kalau kita mengadakan pekan pendidikan? Apa sih yang kamu maksud dengan pekan pendidikan itu? Selama satu minggu, kita mengajar orang-orang tua yang belum bisa membaca. Setiap hari setelah pulang sekolah. Bagaimana? Setuju? Memangnya mudah mengajar orang dewasa agar bisa membaca? Gagasan yang tidak mungkin bisa dilaksanakan, Nyil. Ya, Trit? Iya. Alah, gampang. Misalnya, kita menuliskan huruf-huruf yang berbunyi rumah. Nah, di sampingnya kita buatkan sebuah gambar rumah. Gampang kan? Teori sih gampang, Nyil. Tapi prakteknya? Ah, bagaimana nanti sajalah. Sekarang, kita menemui Pak Lurah dulu untuk meminjam balai desa. Nyil, aku tak sanggup mengajar loh. Biar, aku yang mengajar. Kita mengantar saja ya, Sro. Iya. Selamat siang, anak-anak. Selamat siang, Pak Lurah. Selamat siang, Pak. Sebenarnya, kami ingin menghadap Bapak. Ada masalah? Bukan masalah, Pak. Tapi ada keperluan sedikit. Oh, iya, iya. Begini, Pak. Kami ingin meminjam balai desa seminggu lamanya untuk mengajar membaca dan menulis kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum bisa membaca dan menulis. Untuk iya, maksud yang baik ini, Bapak akan dukung sepenuhnya. Asik. Selain boleh memakai balai desa, nanti Bapak juga akan menyediakan bangku-bangku, papan tulis, dan alat-alat yang kalian perlukan. Bagaimana? Asik ya, Nyil? Asik. Kan boleh. Iya. Asik. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Permisi, Pak. Baik. Come on. Come on. Ada-ada saja anak-anak ini. Berani-beraninya kamu, Nyil, memberi pelajaran membaca dan menulis kepada orang yang lebih tua. Iya, seperti yang di sekolah membacanya lancar saja. Alah, pokoknya gampang. Ya enggak? Coba, siapa yang bawa kapur? Kapur dari mana? Tuh, arang tuh. Mana? Itu. Oh iya. Nih, lihat. Caranya begini nih. Lihat. Nah, jelas kan bahwa gambar ini adalah gambar rumah dan tulisan itu adalah tulisan rumah. Kelihatannya mudah, Nyil, tapi prakteknya nanti tak tahulah. Pokoknya tunggu saja tanggal mainnya. Besok kita mulai mengajar. Sekarang kita pulang dulu yuk. Yuk, ayo. Yuk. Yuk. Kok siang-siang sudah pulang, Pak? Ada urusan penting, Bu. Unyil kemana, Bu? Barusan saja pergi dengan teman-temannya. Tadi, aku bertemu dengan Pak Lurah. Lalu, Pak Lurah mengajak aku belajar membaca dan menulis. Itu kan bagus, Pak.
Iya, tapi gurunya si Unyil. Unyil? Iya, apa bisa anak sekecil itu mengajar orang tua? Bu. 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 Ada apa? Unyil mulai besok sore mengajar orang-orang tua yang buta aksara, Bu, di balai desa. Apa kau sudah bisa mengajar, Nyil? Kepada orang tua-tua lagi? Bisa, Bu. Gampang. Ibu merasa bangga, nak. Tapi khawatir kau tidak bisa melaksanakannya. Jangan khawatir, Bu. Bukannya khawatir lagi, Nyil. Memalukan. Jangan menghina, Pak. Buktinya saja nanti. Ini kalau bukan Pak Lurah yang menyuruh, aku segan mengikuti pelajaran ini. Ada apa, Pak? Kok seperti yang bingung? Bukan bingung, Bu. Coba toh, aku dikira Pak Lurah buta huruf. Disuruh belajar membaca sama menulis. Padahal aku ini jelek-jelek. Kan pernah sekolah di Hollands Inlands School toh the Drede Klas. Als Hollands spreken mag wel toch, Mam? Ya toch? Alah, daripada memakai bahasa Belanda tidak karuan, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dengan pengucapan yang benar, Pak. Ada-ada saja si Unyil ini. Orang sudah setua begini, disuruh belajar membaca dan menulis. Tidak ada ruginya toh, Pak. Buktinya kalau kita menerima surat dari Dek Tini, kita harus membawa surat itu kepada Pak RT untuk minta dibacakan, ya kan? Iya, benar juga ya, Bu. Saya berangkat ya, Bu, ya? Iya, Pak. Bu, Bu, Bapak mana? Ada apa, nak? Itu, Bu, kalau dipikir-pikir, ngeri juga mengajar orang-orang yang sudah tua. Tidak usah takut, nak. Dengan pengalaman semacam ini, kau akan merasakan bagaimana menjadi seorang guru. Unyil mempunyai cita-cita menjadi guru, Bu. Nah, itu adalah suatu cita-cita yang sangat mulia. Sekarang berangkat, nak. Ibu doakan agar kau berhasil. Terima kasih, Bu. Unyil berangkat ya. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba perhatikan gambar di papan tulis ini. Kecil sekali ya. Iya ya, tapi caranya meyakinkan sekali ya. Iya. Perhatian, perhatian. Memalukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba perhatikan gambar ini. Gambar apakah itu? Gubuk reot. Gurunya lucu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatikan. Ini gambar rumah. Dan yang ini tulisan rumah. Oh, rumah. Bukan itu gubuk reot. Bubuk kan. Iya betul. Rumah kok seperti itu? Bukan itu bubuk rumah, tapi kayak gubuk. Bukan. Gubuk reot. Iya betul, gubuk itu. Coba perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau yang bawah ini gambar apa? Kambing. Anjing. Itu anjing. Anak kuda. Anak sapi itu. Menjangan anjing. Oh, kuda. Gambar kambing itu, Pak kambing, Guru. Kambing. Diam. Serius ini ya. Ini gambar rusa. Dan ini tulisan rusa. Rusa. Iya. Rusa. Kok gambarnya seperti kambing? Biar saja. Kita anggap rusa. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatikan huruf-huruf ini. Huruf yang di atas ini bunyinya ru. Ru. Dan yang di bawah ini bunyinya juga ru.
Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Belum. Belum, Pak Guru. Belum. Coba sekali lagi, coba. Nggak bisa, Pak Guru. Kamu bisa, Pak Guru. Yang atas, yang bawah. Gawat nih. Iya, Sro. Habis berani-beraninya mengajar sih. Kepada orang tua lagi. Ya? Iya. Nyel-nyel. Huruf yang merupakan tongkat dengan kruel keluarnya di samping ini merupakan huruf R. Dan di sampingnya ada gambar telapak kuda yang disebut huruf U. Jadi, kalau huruf R dihubungkan dengan huruf U, maka bunyinya menjadi... Ru, Pak Guru. Bukan eru, Pak, tapi ru. Coba perhatikan ini. Yang ini huruf-huruf ru, yang ini ru dari kata rumah, dan yang ini huruf ru dari kata rusa. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Belum. Ulangi Pak Guru. Udah. Susah. Enak juga ya belajar. Wah, susah dimengerti. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba perhatikan sekali lagi ya. Huruf-huruf ini, dan ini sama atau tidak bunyinya bapak-bapak, ibu-ibu? Sama. Iya. Jadi, huruf-huruf ini, dan ini bunyinya ru, paham? Paham sedikit, Pak Guru. Jadi, rujak, rusak, rusuk, apakah sama menulisnya dengan yang di papan tulis, Pak Guru? Betul, Pak. Dari kata-kata rujak, rusak, rusuk. Nah, ru-nya ditulisnya sama dengan ru ini dan ru yang ini. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Paham kalau begitu. Nah, kalau begitu bagus, sudah paham. Rupanya anak ini mempunyai bakat mengajar. Betul, Pak. Memang bakat sudah ada, Pak Lurah. Dan saya lihat yang menggunakan peragaan dalam caranya mengajar itu. Betul. Ya? Waduh. Tembokku dicoret-coret. Pasti pekerjaan si Onyel ini. Wah. Biar ku hadang dia di sini. Nak Unyil ini ya? Dari mana Nak Unyil? Pulang mengajar, Pak Raden. Mengajar? Pakai gambar rumah segala ya? Iya, Pak. Untuk... Cukup! Ayo, terus terang. Siapa yang menggambar itu? Berani-berani coret-coret tembok orang. Saya, Pak Raden. Oh, Pak Guru yang mencoret-coret tembok saya. Apa Pak Guru tidak tahu mengenai lingkungan hidup yang harus kita lestarikan bersama? Nah, Pak Guru, untuk menjaga lingkungan hidup, kan tidak boleh kita coret-coret di tembok orang. Hah? Nah, sekarang, ayo. Cepat saja. Hapus semuanya. Hapus, ayo. Ayo. Ada-ada saja. Seenaknya saja membuat tulisan di tembok orang. Sampai
di sini saja dulu teman-teman.